Nama saya Puan Elfi Diani. Saya bersama dengan almarhum suami saya, Dr. Mirza Himawan, join Tun SL semenjak dari tahun 2014. Okay, perjuangan kami dekat situ ada naik dan turun. Alhamdulillah, pengorbanan Dr. Mirza membuahkan hasil sampai ke 2019 ini. Tapi dua bulan lepas, November tepatnya, Dr. Mirza almarhum find out kalau dia terkena kanser limfoma. Masa tu Tuhan aja lah yang tahu apa perasaan saya. Tapi almarhum ni seorang yang kuat semangat. Dia tak pernah komplain tentang sakitnya. Tapi Allah berkata lain. Januari, 3 hari bulan Januari Allah ambil dia. Dia tak sempat pun buat kimia, tak sempat buat rawatan. Tapi satu je saya nak sharing benda ni, karena apa? Perjuangan yang Dr. Mirza usahakan dari 2014 sampai ke 2019 membuahkan hasil. Karena kami ditinggalkan dengan income yang boleh menampung perbelanjaan kami. Especially anak saya, ada yang dah masuk universiti 2 orang, dan yang paling kecil pun form 3. Tapi alhamdulillah, income pun wow, Tun SL boleh menampung semua. Jadi rasanya memang inilah kebaikannya Dr. Mirza join di Tun SL. Usaha dan perjuangan beliau tak sia-sia lah. Saya rasa tak ada. Sebab Dr. Mirza dulu kami ada klinik. Tapi Dr. Mirza dah tutup 2 tahun lepas. Sebab Dr. Mirza cakap dengan saya, kalau income di Eton SL nya melebihi income di klinik, dia akan tutup klinik tu. Dan syukur alhamdulillah memang income tu memang sesuai lah dengan target dia. Ya Allah, sangat-sangat membantu. Sangat-sangat membantu. Kalau untuk orang di luar sana, saya rasa ambillah peluang ini. Sebab kita tidak pernah tahu umur, kesehatan kita akan menjamin kita selamanya. Untuk rakan-rakan di luar sana yang masih ragu-ragu akan Tun Wow ni, saya boleh membuktikan bahwa income pasif kita memang boleh diwarisi dan kita tidak akan terasa teraniaya. InsyaAllah income kita boleh memang membantu kehidupan kita lah setelah ditinggalkan oleh orang tersayang.